Mas Tatangku, Wiplemeku, Ken Wit Kempolku, anak-anaknya bu, 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 tanduran rata orang kira-kira ku. Masya Allah, alhamdulillah hidleng. Ya, sing tandur lebih dingin ya, durung merata ku. Tandur sing lebih awal, kis nganggu aku farming, ku, merata ku isku. Ku, sementeng tua, cara anak-anaknya, waduh. Masya Allah, hidleng, hidleng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Temu maning ki karo tim SSP Ecofarming Karawang ya. Ku nyaksikna penyemprotan sing nganggo Ecofarming. Ecofarming karo Bapak Tarman pada tanggal dina Selasa. Bapak Tarman ki nyemprote karo Ecofarming duduk. Karo Ecofarming. Mbe mengenal mbeke dinggo eco farming beli sing awit dasar ki. Ya. Beli sing awit dasar ki penyemprotan. Pada tanggal 7 hari Selasa tanggal 7 bulan 4 2020. Penyemprotan sing pertama beli sing awit teleran ki ya. Sih ketemu maning pada hari-hari penyemprotan yang akan datang. Eco farming itu. Ini sedurunge iki tanggane iki wis beda kok. Tanggane wis digemuk. Tanggane wis dhuwur kok. Hasilnya wis beda. Sedurunge orang nganggo obat apa-apa ki beda tandur beda masa tanam 8 hari ataupun 1 minggu lebih sedina dingin seberang kiri ki. Lamun HP ini diwali konon berarti dingin sebelah kanan beda 8 hari ataupun 1 minggu lebih 1 hari. Ya wis kayak gue ya, terima kasih ataupun matur kesuhun. Ketemu maning ning pada tanggal 10 hari kemudian ataupun 14 hari kemudian. Yuk, assalamualaikum. Semangat ki ana ning daerah Rawamenung ki menuju Tegal Tangkil Blanakan Mayan kena menuju Blanakan ki. Toroan ki karo Asep Cahya. Terus mengejar target. Ya boleh.